Narti Sunarti, wanita penderita obesitas di Karawang, Jawa Barat, hingga kini masih dalam perawatan intensif oleh tim dokter di RSUD Karawang. Tim medis melakukan sejumlah pemeriksaan, termasuk memeriksa detak jantung, berat badan, dan tensi. Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karawang masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Narti Sunarti, penderita kegemukan atau obesitas asal Karawang. Selain diinfus, tim dokter juga memantau kondisi jantung Sunarti. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan faktor utama Sunarti mengalami obesitas adalah tak terkontrolnya pola makan Narti. Selain itu, seringnya mengkonsumsi mie instan dan minuman manis juga memicu cepatnya pertambahan berat badan, hingga tak disadari menjadi obesitas. Kini dengan berat badan 148 kg, Sunarti dianjurkan segera melakukan diet agar tidak berdampak semakin jauh terhadap kesehatannya. Dari diagnosanya memang obesitas ya, kelebihan berat badan. Jadi kelebihan berat badan itu yang memicu penyakitnya Ibu Sunarti sehingga bisa mengakibatkan penyakit jantung, penyakit diabetes, ataupun hipertensi. Beberapa waktu lalu Sunarti, warga Perum Terangsari, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas dan tidak bisa berjalan. Kondisi itu dialaminya lantaran berat badannya yang tak terkontrol, mencapai 148 kg. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.